Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan pada sore hari ini teman-teman, gue sedang berada di kota Depok cuy. Yeah, barengan sama Andra Wijaya, Yoi. Sama Bang Boy TV. Yoi. Dari basecamp yang ada di Karawang, kita langsung ke kota ini karena kita sudah atur janji untuk bertemu dengan Pak Dr. Wayan dan ditemani oleh Pak Kadek, sahabatnya tentunya teman-teman, dan juga Mbak Ii. Jadi kita berlima dari Karawang langsung ke kota Depok. Yeah. Dan kita janjian sama Dr. Wayan itu di depan tempat ibadah umat Hindu cuy. Wow, gokil. Akhirnya bisa bertemu atau bertatap wajah langsung dengan Pak Wayan atau Pak Dr. Wayan. Ya, gue juga penasaran bagaimana nanti obrolan gue dengan Pak Dokter. Gue juga banyak banget pertanyaan yang ada di kepala gue, karena jujur li, gue penasaran juga kenapa bisa sampai seperti itu rumahnya. Dan banyak banget campur aduk pertanyaan yang bakal gue tanyain sama Dr. Wayan, karena masih banyak banget juga pasien-pasien, dan tentunya pasien-pasien atau warga setempat tadi tahu gue mau kesini, mereka titip salam buat Dr. Wayan. Mungkin nanti akan gue sampaikan ya, karena mereka sudah kangen juga sama Pak Dokter. Oke lah, kita ajak ngobrol Pak Dokter cuy, let's go. Oke, sambil nunggu Pak Dokter, gue mau ngobrol-ngobrol sama kalian berdua cuy. Aduh, gimana tadi yang bawa mobil Bang Boy ya? Iya. Macet nggak Bang Boy tadi? Sedikit lah, nggak terlalu macet. Sedikit ya, ya, tapi seneng ya, karena tujuannya mau ketemu sama Pak Dokter ya. Seneng banget Pak. Seneng itu banget. Kita tunggu-tunggu kan semua. Bener-bener. Tapi sebenarnya selain kisah Dokter Wayan ini, ada apa namanya kisah inspiratif lainnya menurut gue. Oke. Dari Pak Wayan dan juga Pak Kade. Oke. Apa itu yang bisa diambil adalah pertemanan mereka berdua cuy, dimana yang satu terpuruk, yang satu ikhlas membantu, dan itu jarang terjadi. Benar. Karena mungkin kebanyakan zaman sekarang mungkin ya, ini juga gue nggak tahu di mana apa ada tempat lain seperti apa, tapi yang gue tahu kebanyakan rata-rata ketika teman terpuruk, teman yang satunya pura-pura nggak kenal. Ya. Tapi itu jarang. Ya. Dan ketika lu nemu teman kayak begitu, itu harus jagain men. Karena jujur ya, jujur banget ini dari hati kecil gue, karena melihat Pak Wayan dan juga Pak Kade itu mengingatkan gue dengan Bang Davi. Oke. Dimana ketika gue terpuruk, ada satu orang yang mau membantu gue dari bawah sampai sekarang. Iya. Itu Bang Davi Bucin TV. Iya, luar biasa. Dan jujur, gue ngelihat mereka itu sama kayak gue ngelihat diri gue sama Bang Davi nanti di hari tua. Apakah nanti salah satu di antara kita ada yang akan seperti ini terpuruk, dan salah satu di antara kita ada yang ikhlas membantu. Dan gue akan sangat terharu ketika itu terjadi cuy. Tapi mudah-mudahan dua-duanya bangkit ya. Maksudnya dua-duanya sukses. Jadi mungkin bantuannya tuh di hal lain, bukan seperti saat ini yang kita lihat dari keterpurukan Pak Wayan. Nah kalau Bang Hendra sendiri melihat ini, kisah inspiratif apa yang bisa Bang Hendra ambil? Ya benar-benar dari sosok Pak Kadenya juga memang luar biasanya inspiratifnya, itu benar-benar memanusiakan manusia. Dia tidak pernah mengaku dirinya baik, tidak pernah mengaku dirinya menjadi orang baik gitu ya. Tapi satu hal yang memang gue dapat dari hikmah antara persahabatan Dr. Wayan sama Pak Kade itu memang benar-benar luar biasa. Karena ya mohon maaf, ya itulah keluarga, saudara tapi tidak sedara. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya. Kalau dari Bang Boy sendiri gimana nih? Kencengan Boy. Ya kalau gue sih ya pertama Pak Kade ya, Pak Kade kan. Ya. Beliau tuh Oh, itu ya si ya. Pak Wayan udah nyampe? Pak Wayan sudah sampai? Oh, belum ya. Oke. Okay. Ya. Gimana? Ya kalau gue sih ya melihat pertemanan mereka tuh sebenarnya bukan teman ya, kalau bisa dibilang kan yang seperti Bang Mer kepada Bang Davi sebenarnya bukan teman, itu sahabat. Teman sama sahabat itu beda. Beda. Kalau sahabat itu maupun kita susah senang itu selalu bersama kalau sahabat ya. Makanya selalu dengan kepada Pak Kade sini, Pak Kade ya, Kade apa Kade sih? Pak Kade. Pak Kade ya. Dia tuh tidak melupakan Dr. Wayan ini ya, walaupun dia saat grup dia masih mau membantu dengan ikhlas. Itulah gunanya sahabat, walaupun itu dari kecil sampai sudah tua dia selalu merangkul. Ya salut lah, bukan bagian itu aja. Itu aja ya.
Amin. Dan mudah-mudahan sahabat yang sesungguhnya juga adalah yang mana sahabat bisa membawa kita ikut masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. 2 hours later. Oke teman-teman, sekarang gue sudah bersama Dokter Wayan. Ya, sekarang sudah bersama Pak Dokter Wayan dan juga sama Pak Kade, cuy. Ya, gue udah gak sabar mau ngobrol. Ya udah, kita ikutan nimbrung deh. Kita ikutan ngobrol aja. Let's go. Aku banyak Pak Oyen sama orang sembuh semua dan dapat salam dari banyak orang, Pak. Ya intinya pasiennya banyak. Pasiennya banyak nitip salam. Oh iya. Mereka pada senang karena ketika mereka berobat, Pak Oyen berobat ke Pak Oyen sembuh semua. Gak ada satupun keluhan. Mereka ada yang cerita, kamu tahu kan? Masih obat 3 hari, 2 hari udah baik. Dan gitu. Terus yang 1 hari obat kemana? Ya udah sembuh kok. Ya, ada yang lebih lagi, Pak. Jadi malam ini berobat, besok pagi sembuh. Tapi gitu ya. Itu yang dari jauh kali. Iya. Dari uduk-uduk. Dari si Supa, apa saya beliin, Pak? Ya. Dari uduk-uduk. Dari tempat. Dari Pasir Baru, petangannya tiga kan. Enggak nanti rame. Angga ini sulap. Itu sebenarnya di ruangan itu kan mungkin kesulitan ini tempat impus itu. Cuman saya lupa promosi, harusnya kan ya seminggu sekali lah. Nanti lah itu. Nanti dipromosikan sama Ilu aja. Ilu promosin juga boleh. Nah, ini lebih pintar mempromosikan. Iya. Ilu. Ya. Nanti, nanti lah itu ke depan. Ya, ya ke depan ya teman-teman. Makanya sekarang. Mau pulang lagi? Besok kalau kita di Bali refreshing jalan-jalan ketemu yang bule ya. Soalnya sudah lama sendirian. Jalan sendirian. Maksudnya biar nggak buang sampah di dalam. Tuh biar bersih. Pasiennya biar banyak. Iya pasiennya. Pasien takut sama itu. Apa namanya kandang kok itu? Nanti tidak akan jadikan kandang, bilangan, biar itu jadi rumah yang layak. Kalau bisa, nanti kenapa nggak jadi istana? Kan gitu. Minimal itu, istana kita. Itu sebenarnya kerangka istana, Pak. Bukan ya, kerangka rumah. Kerangka istana. Kalau rumah tuh rumah saya kecil. Sebenarnya dulu seperti itu. Oh gitu. Yeah. Ini adalah istana deh. Oh. Itu dibilang. Ini adalah istana. Orang saya lihat dari konstruksinya itu, konstruksi istana itu. Rumah Pak Dokter sama kantor kepala desa itu biar rumah Pak Dokter. Iya, benar. Saya lihat. Kalau kepala desa, kan apa lebar ya? Lebar. Tapi kalau besar rumah Pak Dokter. Punya. Kalau saya kan apa panjang dia 25. Iya. Itu di samping kamarnya Om itu ini kan tempat sembahyang kan? Iya. Didobrak aja besok. Tapi apa? Iya, didobrak aja besok kan supaya bersih lah. Dibersihin, ganti pintunya kalau perlu. Ah, ya, bersih. Aku mau nanya Pak Dokter. Kapan terakhir ketemu Pak Adik? Kangen enggak? Situ yang jawab, yang ditanya situ. Kangen enggak ketemu Pak Adik?
jujur Pak Kade ini beli sejujur apa beli apa dokter juga mengingatkan saya dengan teman saya namanya Bang Davi. Davi Bujin TV. Ini saya harus akuin karena mengingatkan saya ketika saya dalam kondisi begitu, ada satu teman saya yang benar-benar membantu saya sampai saat ini. Dan itu yang mungkin saya enggak akan lupa, mungkin nanti seumuran bapak-bapak mungkin itu akan indah juga sih. Dan jujur ngeliat ini indah banget. Seperti itu juga. Seperti fotokopi. Ini kalau ngeliat merinding sumpah. Merinding rasanya gue. Ngeliat ini jadi sebenarnya kisah inspiratif yang bisa diambil di sini adalah kisah pertemanan atau persahabatan, cuy. Terlepas dari apapun semua, kisah persahabatan yang dilakukan atau yang dijalankan mereka berdua ini benar-benar bisa menjadi contoh sih. Biasanya ke rumah setiap hari apa aja, ingat gak, Pak? Enggak ingat, tapi sering ke rumah. Kalau ada makanan, datang ya. Apalagi selain makanan? Apalagi selain makanan? Listrik habis. Kalau listrik habis, Pak Wayan yang kebanyakan. Jangan tersinggung ya. Ini kebanyol aja. Itu air dari mana, Om ya? Dari pam ya? Pam. Tapi kenapa kok nggak ada air di rumah ya? Karena udah diputus. Kenapa bisa diputus ya? Nggak dibayar. Tapi kan seorang dokter, Om. Hah? Kan Om seorang dokter. Nggak ada hubungannya. Bisa dong. Kan istilahnya kan bernegosiasi. Iya, kan belum negosiasi. Oh, yang pamer duluan yang memutuskannya ya berarti ya? Karena belum negosiasi. Akhirnya teman-teman ya bisa bertemu dengan Pak dokternya, tuh memang baik banget orangnya. Jujur baru ini pertama kali tatap-tatapan tapi bisa ketawa sama orang baru tuh sebenarnya sudah menandakan orangnya seperti apa ya, Pak ya. Baru pertama kali bertemu dan bisa langsung saling tertawa itu menandakan orangnya seperti apa. Dan saya tidak pernah mengatakan diri saya dokter Wayan baik, biarlah orang lain yang mengatakannya karena saya tidak punya hak untuk mengatakan diri saya baik. Iya. Ini indah banget sih. Lagi ngebayangin posisi di sana Bang Davi di sini. Aduh. Jangan-jangan mau kopi ini. Beneran ini ngerasain banget. Tapi yang pertama-tama saya dari pihak keluarga besar di Bali berterima kasih sama Bang Bro Irfan yang mana telah membantu untuk keadaan di rumahnya Om saya. Ini juga saya mohon maaf juga sebelumnya, walaupun ini merepotkan bagi tidak, Bro Irfan. Tidak merepotkan kalau sekarang. Ya, saya sekarang melakukannya. Iya, makanya. Iya, itu dia. Terima kasih banyak gitu. Nanti kami akan kasih kabar kalau Om sudah lebih baik. Siap. Kalau dari aku, sekali lagi, yang layak dapat terima kasih adalah Bapak. Enggak juga. Kalau aku juga enggak pantas untuk dapat terima kasih, Pak, tapi terima kasih juga untuk pihak keluarga karena mempermudah semua. Kalau Om Kadi itu memang udah dari pertama. Dari pertama. Iya. Saya harus berterima kasih sama beliau-beliau ini berdua. Iya. Karena ya, saya bisa kesini pun karena berkat KII. Informasi saya minta maaf ya. Jadi ngevideoin, iya. Jadi ngeposting, jadi gak apa-apa sih, sebenarnya kan kita dikasih tahu dulu pihak keluarga ya, gak apa-apa karena sudah ya, sudah duluan ya, sudah mau bagaimana lagi kan ya. Karena saya dokter juga jadi niat baik, mudah-mudahan berakhir dengan baik itu ya, betul. Ya, ternyata hasilnya mudah-mudahan baik juga ya, Pak. Amin ya, betul, amin ya. Amin. Dan ini untuk pertama kalinya melihat matanya Pak Kade berkaca-kaca. Dari kemarin tuh ular hantu nggak takut. Sekarang matanya berkaca-kaca. Bisa ngomong. Lupa. Lihat balik lagi ini. Saya usahkan tempat untuk terakhir saya. Kasih beli pada dulu. Lihat balik lagi. Ya beli harus baik. Rasanya harus rami, tak jangan dikecewakan, ya. Rasanya rumah.
2 hours later. Gimana dulu yang di Kalimantan Tarakan? Itu kan dari Tarakan ke Sungai Nyamuk kan. Tempat saya tugas kan di Sungai Nyamuk. Sur berangkat pakai speedboat. Anunya apa namanya? Speedboatnya yang rapper-nya itu udah susah dia. Brak. Udah susah awalnya. Yang lainnya ya. Wah, ini susah ini. Ya udah biarin, ser, terus berangkat tengah malam ya. Berangkat itu kan dari jam 5 ya. Tengah malam sampai di laut. Saya itu diikatkan di perahu nelayan. Saya karena ombaknya antara Sungai Nyamuk dan Kalimantan itu kan gak berani dia melewatkan. Nah, sementara saya diiketin dulu di nelayan. Suset, dah tidur mereka kan. Jam mau subuh tuh kan, nah bangun tengah laut saya. Untung nggak dibunuh oleh orang Filipin. Dulu kan zamannya orang Filipin itu biasanya tuh nyuri apa, ngambil ikan, nggak ngambil engine-nya, mesinnya. Iya. Speed. Untung nggak dibunuh. Biasanya kan matinya orang ambil mesin. Tinggal udah. Terus nelayannya kemana? Hah? Jalan nelayannya? Kan diikat aku di perahu nelayan. Saya ikat dah. Tinggal. Dia di tempatnya perahu dia tidur kan. Saya nano tengah malam bangun. Gak ada kan? Gak ada orang. Terus saya hidupin itu mesin sendiri. Ini tadinya kan susah hidup. Jangan-jangan bagaimana? Brak. Wah, ini alamat hilang ini. Brak. Wah, mau hidup. Nah, terus gas, terus melihat sepanjang pantai kan mana ada gundukan apa namanya, kalau bukit apa namanya, kalau daratan ombak. Itu kan ombak dan kalau daratan kan ada ini pegunungan ya, senter gini. Ada yang ada. Nah, terus saya tembak ke situ gitu kan. Maju. Ini tempatnya yang ada seperti anu lah, daratan lah. Nah, baru ikuti terus ininya kan, bawa perahu sendiri. Berarti dokter merangkap supir perahu. Ya. Mau ke rumah pasien itu. Belum punya SIM lagi. Mau ke rumah pasien. SIM perahu. Nah, dari Tarakan itu kan nyari obat. Oh, nyari obat sendiri. Heeh. Oh. Kan kita enggak punya obat. Oh, kukira itu mau bawa pasien atau mau jemput pasien, nyari obat itu, Pak. Nyari obat. Oh. Nyari obat. Itu obat untuk penyakit apa tuh, Pak? Ingat enggak? Ya, banyak. Semua. Banyak ya semua ya. Pengalaman ini unik juga. Nah, terus brok. Nah, ketemu kan? Oh, Bapak udah datang katanya. Hah? Sebenarnya besok pagi kita rencananya mau cari Bapak, dia bilang gitu. Oh, ternyata datang duluan. Karena udah langganan ya. Hah? Karena udah langganan pengennya ke sono, ke tempat yang antar. Oh iya. Dia itu yang aku bawa apa namanya, kan yang rappernya itu kan di tempatnya nelayan itu. Akhirnya kan ketemu. Karena ditinggal intinya. Pak Kade, boleh tanyain nggak ke Pak Wayan? Kira-kira di rumah itu apa yang nggak boleh dan dibolehin, diperbaikin? Pak Wayan, aku mau nanya, ini kan aku kebetulan yang bantuin bersih-bersih di rumah.
kira-kira apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah itu? Di rumah. Atau mungkin pohon yang nggak boleh ditebang atau apa? Oh, kalau pohon sih sudah bebas. Kita rapihin nggak apa-apa ya? Yang penting udah. Hah? Pendek gitu kan? Siap, udah biar udah rapi kok ya, Pak ya. Sampahnya boleh saya buang nggak, Pak? Boleh dibakar. Boleh dibakar. Kalau dibuang aja nggak dibakar boleh? Boleh. Boleh ya. Terus apa lagi? Berarti boleh ya sampah dibuang. Oh, anjing. Anjingnya gimana? Anjing itu sayang itu. Jadi soalnya banyak yang mau adopsi, gimana? Adopsi itu yang mau di ada yang mau ngambil. Ini dijelaskan. Kasihin yang udah aja yakin ya. Oke. Siap, berarti nanti kita amanatkan ke orang yang mungkin lebih Hati. Iya. Gitu paling. Kemarin yang ngasih makan anjingnya dia nih, Pak. Iya, Pak. Makanya digigit saudara. Enggak ada, Pak. Apa Kadek tadi digigit? Enggak ini, tadi saya mau nangkep. Tapi enggak apa-apa. Saya kan enggak bisa bersama. Takutnya tangganya. Enggak. Yang penting sudah. Udah saya bersih. Ah, ini terakhir nih Pak Kadek dan Pak Wayan, mungkin besok kan udah berangkat ya ke Bali ya. Mungkin kita nggak tahu dalam waktu berapa lama lagi ketemunya. Mungkin Pak Kadek duluan, apa yang mau disampaikan ke Pak Wayan? Saya berharap beli balik lagi biar pasiennya yang beli anggap tidak kecewa, beli tidak salah mengartikan. Pasien-pasien itu tidak kecewa. Masih banyak yang berharap. Itu yang ingin saya sampaikan. Kedua, beli sesegera mungkin setelah di Bali, refreshing, jalan-jalan, ketemu saudara dan Tuhannya. Balik lagi ya, ketemu saya lagi, anak-anak di rumah pada sayang. Kalau dari Pak Wayannya, untuk Pak Kade, kan nanti ketemunya lama lagi, besok kan mau pulang ke Bali. Apa yang mau disampaikan untuk selama ini yang telah dilakukan oleh Pak Kade ke Pak Wayan? Kalau anak-anak itu dibiarin terus latihan. Latihan apa? Sudah perlu itu taekwondonya. Sudah perlu itu dengan variasi-variasi. Nah, terus kekuatannya harus ditingkatkan. Kekuatannya tingkatkan supaya lepek gitu. Ya udah paling segitu aja ya. Sekali lagi salam perpisahan lah buat sebagai sahabat. Pamitan. Hati-hati sama Pak Supir. Dokter, aku sekali lagi mau menyampaikan salam pasien-pasien Pak Dokter untuk Pak Dokter. Nah, apa yang mau Pak Dokter Wayan sampaikan ke pasien-pasien yang selama ini berobat ke rumah? Ya, semoga sehat selalu. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Amin. Udah, gitu aja. Singkat, padat, jelas, ringkas. Sekali lagi, Ros Pisan. Raos bisa. Pak, aku boleh rapiin rumahnya ya, Pak? Aman, boleh, ya? Gak ada masalah ya, Pak ya? Boleh. Aku terima kasih banyak, Pak Wayan menerima aku bisa membersihkan rumah. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Oh ya, kalau gak ada air sih. Kalau ada air kan biasanya oh, pakai tamkar nanti. Gross. Aman, pakai tamkar. Airnya, yes. Oke, teman-teman, jadi segitu aja dulu vlog gue, ya kan? Karena sudah larut malam, kita harus berpisah. Pak Wayan, aku mau peluk untuk terakhir kalinya. Terima kasih banyak, Pak, sudah menjadi dokter yang baik, sudah memberikan harga berobat yang murah, sudah menjadikan contoh untuk dokter yang benar-benar dokter, karena tidak memungut harga, banyak banget warga-warga yang membantu. Sekali lagi aku mewakilkan banyak pasien, terima kasih banyak, Pak. Dan semoga kita bisa diberi umur panjang dan kita bisa bertemu lagi di kemudian hari.
yakin sampai ketemu lagi. Urusin secepat itu udah hasilnya itu. Kok apa sedih ya, Pak? Jangan masuk sekolah, jangan. Tapi pada malu kalau pulang rumah harus tidur di kamar yang bagus.